Berdiri di matras, kaki dibuka selebar panggul, jari kaki hadap ke arah depan paralel. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Kemudian buang nafas, turunkan. Dekatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher relax. Tumit menekan ke arah matras, kepala menunduk. Beberapa nafas, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Kemudian lihat ke depan, tulang belakang lurus. Ardha Uttanasana. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Kemudian turunkan lutut kanan di matras. Naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana. Pandangan lurus ke arah depan, lengan di samping telinga. Bokongnya bawa ke arah depan. Paha kiri dekatkan ke arah betis. Beberapa nafas. Turunkan tadi matras, kembali tarik kaki ke depan, tundukkan Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, tukar yang kiri bawa ke arah belakang. Turunkan lutut di matras, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana. Paha kanan dekatkan ke arah betis, bokongnya bawa ke depan, pandangan lurus ke arah depan. Kembali turunkan tangan, tarik kaki ke depan, tundukkan Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan, Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakangnya diluruskan. Kemudian bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka, tangan mendorong ke arah matras. Kepala menunduk, telinga di samping lengan, kedua tumit, arahkan ke arah matras. Kaki kanan bawa ke depan, di sisi luar tangan kanan. Kemudian siku turunkan di matras, kaitkan jari tangan. Lutut lurus. Beberapa nafas. Letakkan lutut kiri di matras, kemudian luruskan siku. Tangan kanan mendorong lutut dari sisi bagian dalam. Hingga siku lurus, bokongnya bawa ke depan. Cukup, kemudian kaki yang kiri dekatkan ke arah bokong, tangan kanan bawa ke belakang, pegang dari sisi luar telapak kaki, tarik tumit, tempelkan di tulang duduk, bokong bawa ke depan, bahu kanan putar ke arah belakang, pandangan ke arah kaki.
Cukup, bawa lagi kaki ke belakang, ada muka sebelah sana. Panjangkan lagi tulang belakang. Kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Sebelahnya lagi, kaki kiri bawa ke depan, letakkan di sisi luar tangan kiri. Lutut kanan tetap lurus, dengan tumit jinjit, sikunya turunkan di matras. Lutut kanan turunkan di matras, luruskan siku panahan ke depan. Tangan kiri mendorong lutut dari bagian dalam. Dorong sampai benar-benar terbuka. Bokongnya bawa ke depan. Cukup, kemudian kaki yang kanan dekatkan ke arah bokong. Tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang sisi luar telapak kaki, tarik tumit nempel di tulang duduk. Bokong bawa ke depan, bahu kiri putar ke arah belakang, pandangan ke arah kaki. Cukup, kembali kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian buang nafas, tundukkan. Rapatkan kembali perutnya ke arah paha, kepala menunduk, leher relax. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, kemudian kedua lutut ditekuk. Naikkan tangannya ke atas, ut ke atas sana. Kemudian turunkan bokongnya di matras, lutut tetap dibuka selebar panggul, kaki selebar lutut, lalu rapatkan tangan di depan dada, lengannya di sisi dalam paha, lutut menekan ke arah dalam, siku mendorong ke arah luar, fokuskan kembali dengan nafas. Cukup, kemudian turunkan bokong di matras, duduk. Telapak kaki saling menginjak. Dekatkan tumit ke arah bokong, tangan pegang sisi telapak kaki, dadanya diangkat, tulang belakang lurus, bahu diturunkan, tarik nafas, buang nafas, tekuk siku ke belakang. Dekatkan perut ke arah kaki, bahu jauh dari telinga, lutut mengarah ke arah matras, dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas.
Cukup, kembali naik bangun. Lalu naikkan lutut. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Tangan bawa ke belakang. Jari tangan menghadap ke arah depan. Putar bahu ke arah belakang. Jari tangan dibuka, telapak tangannya di matras, pandangan ke arah depan. Arahkan rusuk masuk, skutul naik ekor. Tarik nafas, naikkan bokong ke atas, pandangan ke arah lutut. Sejajarkan lutut, panggul, rusuk satu garis lurus. Kemudian lihat ke belakang. Beberapa nafas. Turunkan bokong di matras, lalu luruskan lutut. Adjust lagi tangannya, bawa ke arah belakang, bahunya bawa ke arah belakang. Jari tangan dibuka, ujung jari tangan mencengkram ke arah matras. Tarik nafas, naikkan bokong ke arah atas, pandangan ke arah kaki. Buang nafas. Telapak kaki ratakan di matras, panggulnya naik ke atas. Lalu lihat ke belakang. Turunkan, kembali lututnya ditekuk, punggung di matras, lutut tetap ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, ujung jari tangan menyentuh tumit, sikunya lurus, telapak tangan di matras, arahkan rusuk masuk, sekutulah ekor. Kemudian tarik nafas, naikkan bokong ke atas. Kaitkan jari tangan, luruskan siku di matras. Cukup, lepaskan kaitan tangan. Kemudian lututnya ditekuk ke arah dada. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Tarik lututnya ke arah matras di sisi samping ketiak. Telapak kaki hadap ke atas. Tangan menarik kaki. Beberapa nafas. Rapatkan kaki, arahkan tumitnya ke arah bokong, lututnya dorong menjauh.
cukup, letakkan kaki di matras. Kemudian luruskan lutut, kaki dibuka selebar panggul. Atur nafas dengan tarikan dalam, buang nafas panjang dari hidung. Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Kemudian rapatkan kaki. Bawa tangan kanan ke belakang kepala, siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, miringkan badan ke arah sebelah kanan. Tangan kiri di matras di depan dada. Atur nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun, kemudian duduk. Tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke atas, mundur ke arah belakang. Bahu rileks, arahkan dagu sedikit ke dada. Beberapa nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada. Perlahan mata dibuka. Namaste.